Oke, selamat datang di Pertamax7.com channel. Dalam video singkat kali ini saya ingin menjawab pertanyaan pemirsa terkait, Mas, bagaimana cara isi bensin Yamaha Vario Hybrid? Mak-mak masih pada bingung. Oke, saya jawab seperti ini. Pastikan kilesnya sudah dikantongin ya. Nih, dikantongin di celana seperti ini. Terus kita mendekat ke motornya. Misalkan ini simulasi pengisian bensin. Yang pertama adalah kita onkan dulu knob kilesnya ini. Caranya dipencet ya. Ini kan dikunci stang nih. Nih, kunci stang. Terus kita pencet. Dia login, ada suaranya cetok gitu. Terus kita putar ke arah kanan. Nah, nih kanan ya. Kanan. Ke tulisan yang ada nih, off dan open-nya. Ini berarti sudah enggak kunci stang. Oke? Misalkan di SPBU kan sudah seperti ini tentu ya, kita turun. Terus saat sudah off seperti ini mesinnya, kita pencet login. Terus kita putar ke arah kiri, open. Dah, ini untuk buka joknya. Seperti ini, joknya sudah terbuka. Nah, di bawah sini ada tangki bensin dengan kapasitas tangkinya di 5,1 liter. Cadangannya di 0,2 liter. Untuk saran saya, pengisian tangki bensin ini paling tidak pakai Pertalite. Paling tidak ya, karena mesinnya sendiri kompresinya cukup besar di 11 banding 1. Minimal pakai Pertalite 90 run-nya, atau lebih baik pakai Pertamax 92, atau bisa pakai Pertamax Turbo 98. Lebih mantap. Oke, untuk kapasitas tangkinya sudah saya jelaskan 5,1 liter. Terus rekomendasi bensinnya minimal Pertalite, lebih bagus Pertamax, lebih bagus lagi Pertamax Turbo. Terus dibuka aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada lubangnya, kita ngisi misalkan sampai full. Batasnya di lehernya, di leher tangki. Ini gambarnya seperti ini. Pokoknya sampai di sinilah, sampai ada batasnya ini. Jangan terlalu penuh, nanti dia meleber. Kalau meleber bisa kebuang sia-sia lewat sini. Set lewat sini terus kebuang. Ada selangnya di situ. Oke. Terus untuk nutupnya sendiri seperti ini ya. Nih. Di sini ada panahnya nih, ada panahnya. Diputar aja. Kalau nutup tanpa atas berarti ke arah kanan nih. Nah, kalau buka ke arah kiri, lupa jelasin tadi. Contoh. Membukanya ke arah kiri. Terus diangkat. Kalau menutupnya, masukin lagi, pastikan panahnya itu sampai sini. Ini contoh. Slep. Mudah kan cara isi bensin dari Yamaha Vario Hybrid Connected? Intinya yang bikin pusing emak-emak tuh bagian sini nih. Masih belum familiar ya terkait buka joknya, karena tangki bensin Yamaha Vario itu di bawah jok. Kita replay. Misalkan ini udah off, mesinnya off. Kita login dulu. Login itu maksudnya dipencet sekali ya. Ini namanya login. Terus kita buka jok. Selesai. Setelah buka jok seperti ini, misalkan ini udah di pom itu kan, langsung aja buka bensin. Mas, isi full tank ya. Bukanya ke kiri. Terus untuk nutupnya sudah full, misalkan udah full, tutup ke kanan seperti ini. Nah, pemirsa boleh standar 2, boleh standar 1 sambil dipegangin, bebas. Tapi saya biasanya standar 2 seperti ini. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat terkait Yamaha Vario Hybrid Connected. Jika masih ada pertanyaan terkait motor ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pertamax, Tujuh.com, dan salam hibrida ringan. Bumbung ada unit test red. Asik.